pasti bahagia. Ini bersama siapa? Kita tengok. Wah, kiri kanan. Wow. Kita bersama Kentas hari ini. Ini kau tidak mau zoom. So hari ini sangat-sangat happy sebab Ken sama Mamitas datang ke Chiffonet, guys. Okay. So baru diorang selesai makan bersama Abang Viral dan juga apa, assistant ke? Panda. Panda, kenapa panggil panda? Muka dia macam panda. Okay, kita bersama panda. Okay, so baru selesai. Siapa mau bercakap dulu? Mamika, Ken. Okay, apa? Ken dulu. Jadi, kau tanya saya. Nah, first of all, saya mau ucap terima kasih kepada Brother Lokit, Aditya si Haikit, kalau kamu tidak tahu. Abang, dia pula Adi. Itulah Lokit kan, karena invite kami di sini. And then biar piring, ini bukan piring Benny, biar kertas yang berbicara, guys. Habis semua. Memang padu, especially itu yang apa nama menu tuh yang ada bakar tuh? Shallot terbakar. Shallot terbakar. Ya. Nah, dia orang guna api itu. So nanti kami kopi juga, tapi kami guna petrol. Lain jadi, daripada yang lainnya. Jadi dalam banyak-banyak masakan nih Ken, aku mau tanya, mana satu yang kau paling favorite? Mana satu paling yang favorite, kau paling suka? Yeah. Biar bini ku yang jawab. Oh, bini yang jawab. Oke, alright. Mana yang favorite? Mami, kita beri tepukan Mami. Yeah, Mami berbicara. Disebabkan laki-laki membagi izin memberitahu makanan favorite dia. Yeah. Kau tengok saja makanan mana yang sudah habis. Dia suka makanan yang ada cheese, itulah dia punya makanan itu. Nah, creamy lah. Ini berapa? 2 ekor lagi. Uh-huh. Itu memang makanan kegemaran. Kalau ketam, bukan dia tidak pandai makan ketam, dia pandai makan cuma malas mau buka. Oh, begitu. Nah. Saya sangat suka makan ketam. Saya suka makan ketam, udang semua, cuma saya punya ada luka. Enggak boleh. Dokter enggak izinkan saya makan seafood. Buat masa ini pasal ya, kira macam racun kan. Dulu, takut infection. Yeah. Nah, jadi bagi Mami makanan Mas mie terabang ya, sudah kami makan mie terabang. Kalau tengok di perut dia sudah. Tom yum sedap, dia punya pedas memang. Ini dia tidak berapa pernah makan lada, pedasnya. Tapi aku memang makanan tom yum pasal pedas ini memang saya punya kegemaran lah. Suka dengan air dia, oh my god, sedap. Rating lah. Jujur lah, it's okay. No problem. 2358 bintang. Hey, kenapa alang-alang? Banyak kah? Kenapa alang-alang? Lebih 100. 100 yang maksima. Dan lebih soal maksudnya, makanan dia memang badulah. Wow. Tidak sia-sia kami datang. Dan satu lagi, first time kami makan yang apa nih? Sell out terbakar. Jadi kami